الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Daripada sekolah rendah kita bila mana belajar diajarkan bahwasanya awwaluddin ma'rifatullah. Yakni seseorang bila mana ingin mengenal tentang agama maka hendaklah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan begitu mengenal akan tuntutan agama, intipati daripada agama yang dianuti oleh seseorang, yang diyakini oleh seseorang. Tonggak utamanya ma'rifatullah, kenal kepada Allah, tahu kepada Allah. Bukankah itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali melainkan liya'budun. Kita dalam bahasa Arab, bila mana ayat itu didahului dengan nafi lalu isbat, penafian lalu penetapan, ianya menunjukkan pentingnya yang ditetapkan setelah perkara dinafikan. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Nafi dulu, aku tidak ciptakan. Kalau ayat itu berbunyi aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada aku, mungkin di situ ada selain daripada menyembah Allah maksud-maksud yang lain. Tapi kalau dinafikan dulu, aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, maksudnya manusia dan jin ini tujuan utama wujud adalah sembah kepada Allah dan kenal kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nafi dulu baru isbat. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau Tuhan itu Allah, mungkin orang ada tasawur, ada gambaran adanya Tuhan selain Allah. Tapi ini dinafikan dulu, tiada Tuhan bermakna tiada sesiapa pun yang layak mendakwa sebagai Tuhan karena tak ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam konteks bahasa Arab, penafian lalu isbat menunjukkan pentingnya yang diisbat, yang ditetapkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun, menyembah aku. Dalam bacaan yang lain atau tafsiran yang lain, arti liya'budun, menyembah aku, maksudnya liya'rifun, kenal aku. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk kenal kepada aku. Ianya adalah menyentuh bahwasanya ibadah dengan ma'rifah berbeza dengan ibadah tanpa ma'rifah. Ada orang ibadah tapi tak punya ma'rifah. Iblis ibadah tapi ma'rifahnya kepada Allah sebagai Tuhan untuk disembah dan tidak dilanggar, ianya adalah tidak mengetahui hal yang demikian. Atau ada orang menyembah kepada Allah, beribadah, tapi dia tak boleh menghadirkan maksud daripada ibadahnya itu kepada Allah. Ikut sholat-sholat juga, ikut ibadah-ibadah, pergi haji juga, orang lempar, lontar-lontar juga. Tanpa ada penghayatan kepada ibadah yang dilakukan, maka di sini ibadah itu kosong. Tak ada kesannya. Idzan dalam hal ini awwaluddin, pertama yang mesti diyakini oleh seseorang bila mana beragama adalah ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Khalas. Tayyib, macam mana kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara adakah perkenalan itu mesti kita bersemuka, nampak, kesan, dapat bercakap? Allah Subhanahu wa taala ingin dikenali atau
mewajibkan kepada hambanya kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua perkara. Yang pertama, Allah beri akal. Yang kedua, Allah bagi ayat. Allah kasih akal dan Allah tunjuk ayat. Akal, apakah arti akal? Akal adalah alat untuk berpikir mengenal fakta dan kebenaran. Itu akal. Alat berpikir untuk mengenal kebenaran. Tapi ini alatnya, akal itu alat untuk berpikir. Untuk akal itu boleh berpikir, ada sesuatu yang difikir oleh akal. Sesuatu yang difikir oleh akal namanya ayat. Apa itu ayat? Tanda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk manusia supaya akalnya itu berpikir melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada dua. Tadi saya katakan Allah menginginkan dikenali oleh hambanya dengan dua perkara. Satu, Allah bagi akal. Yang kedua, Allah bagi ayat. Akal alat untuk berpikir. Ayat sesuatu yang difikirkan. Ayat ini ada dua. Ada ayat kauniyah, ayat alam. Ada ayat makru'ah, ayat yang dibaca. Ini Al-Quran. Tapi ayat kauniyah, ayat yang bersifat alam, semua ciptaan Allah. Langit, bumi, siang, malam, matahari, bintang, planet, udara, lautan, sungai, ikan, tumbuh-tumbuhan, warna-warni daripada buah-buahan, kesemuanya itu bahagian daripada ayat kauniyah. Ayat berupa alam yang akal bila mana melihat kepada ayat itu berpikir tentang ayat-ayat kauniyah. Itu yang Allah firmankan, sanurihim ayatina fil afaq. Kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kewujudan kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Fil afaq, di atas. Langit, bumi, planet, semualah. Matahari, bulan, bintang. Kemudian, wa fi anfusihim. Dan juga pada diri mereka sendiri. Bertafakur kepada ayat, diri seseorang, manusia. Macam mana manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ahsanit tagwim. Dengan bentuk wujud yang paling baik. Lengkap, sempurna. Tangan ini dengan mudahnya sendi-sendi bergerak. Sehingga kita boleh pusing tangan macam ini. Boleh tunduk, boleh tangan pun dengan Masya Allah. Coba kaku. Tangannya kejang macam ini. Macam mana nak bergerak? Allah ciptakan yakni alladhi atqana sun'ahu, yang sangat tekun atau sangat teliti dan sangat tepat dalam ciptaannya. Sehingga kehebatan produk itu bukan menunjukkan hebatnya itu produk. Yang hebat tuh yang bikin tuh produk. Ya kan, kalau kita tengok benda yang teknologi canggih, ya kan, smartphone, namanya smartphone. Yang smart bukan fonnya. Dia alat aja. Yang smart tuh yang bikin tuh. Otak orang yang letak itu sehingga dikatakan smart. Form. Kalau ini buatan manusia, lalu bagaimana dengan buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bumi menggantung macam ini. Lah ada tali yang lekat itu bumi daripada atas, walaupun dia jatuh ke bawah, dia berpusing. Pepusingannya pun juga dengan tepat satu saat pun tak berubah. Di setiap tempat kita sudah dapat pastikan jam berapa matahari terbit, jam berapa matahari terbenam. Dengan apa? Ya dengan apa yang disaksikan oleh ahli falak dan juga ahli astronomi untuk melihat bagaimana peredaran bumi. Yang dengan itu dia tahu berapa hari, berapa bulan, tahun pun. Bukankah kesemuanya itu adalah dilihat daripada tanda-tanda alam kauniyah yang Allah ciptakan untuk manusia?
Idzan, dengan demikian Allah meletakkan untuk manusia ayat kauniyah untuk akal berpikir tentang ayat tersebut. Yang kedua, ayat makru'ah, ayat yang kita baca, ayat Quran tadi ini. Kita percaya dahulu ada namanya Adam, kita percaya dahulu ada namanya Idris, ada Nuh, ada umat Nabi Hud, ada kaum Ad, ada kaum Samud, macam-macam kaum. Daripada mana kita tahu walaupun kita tak sezaman? Quran beritahu. Dan dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala wajib dikenali karena Allah memberikan akal kepada manusia dan Allah menunjukkan ayat. Idzan, kalau ada orang hidup di atas muka bumi ini tak kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa nak buat? Walaupun titlenya adalah seorang yang profesor, wa'illah dia mendapatkan Nobel. Kalau tak tahu keberadaan Tuhan, tak ada orang lebih jahil daripada orang yang tak kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pun zaman sekarang ada satu pemahaman ideologi namanya Big Bang. Macam mana ayat alam? Ting, macam tu jadi bumi. Hanya orang yang tak pakai akal waras boleh berpikir begitu. Macam mana boleh bentuk wujud bumi dengan begitu unik, dengan begitu teratur, ada dengan begitu tanpa ada yang apa yang mengatur, meletakkan sistem dan undang-undang. Allah, kalau saya kata masjid ini ada dengan sendirinya, orang kata saya tak sehat. Baru masjid saya kata, ini orang tak kata alam ini ada, macam tu je apa namanya suddenly wujud. Ajib, peliknya orang banyak percaya. Ini orang punya akal, tapi bukan akal yang mencari kebenaran. Akal, alat berpikir untuk mencari kebenaran. Faham dong? Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kita mengenal Allah melalui ciptaan Allah. Apa di antaranya? وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dialah Allah yang menciptakan, menjadikan untuk kamu bintang-bintang agar kamu mendapatkan petunjuk pada kegelapan di waktu malam, baik di daratan atau di lautan. Kita sekarang ini kalau apa namanya ada Waze atau Google Map, tekan saja button tu, nak pergi mana? Nak pergi Masjid Mu'ad bin Jabal hari Jumat. Ada majlis taklim dalam Murtadha, dia letakkan situ handphone, dia ikut. Dia mungkin tak tahu jalan, mungkin datang daripada Seremban, Allah datang daripada mana, tak pernah datang sini mungkin kun. Macam mana boleh tahu? Ada Google Map, ada Waze. Hai, hebat ya ini yang boleh tahu. Lah 14 abad yang lalu itu kalau orang nak bermusafir, daripada perjalanan kepada perjalanan yang lain, bukan ada signboard macam sekarang. Bukan ada kapal terbang, ada guna apa namanya titik-titik tertentu yang dia pesawat tu boleh tahu. Oh, di sana ada apa nama awan tebal, pusing sana, pusing. Dengan apa? Dengan satelit yang dibikin oleh manusia kan? Lah dulu mana ada satelit? Lalu mana? Bagaimana mereka perjalanan mereka ada yang datang daripada luar apa nama naik kapal laut sekian bulan nak pergi ke haji daripada mana? Kapan? Bintang yang menjadi petunjuk macam signboard, macam Waze, macam Google Map. Tapi orang dulu lagi hebat sebab dia guna bintang. Sekarang kita tengok bintang, tengok lampu je sinar, tak boleh kita tahu ini menuju ke mana. Orang dulu tahu di perjalanan di lautan, di daratan, naik kuda, naik unta, naik keledai, naik kapal, tahu mereka kemana akan pergi. Tak ada Waze, tak ada satelit, tak ada apa. Satelit mereka adalah buatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahim dong? Idzan, Allah menyediakan untuk manusia di atas muka bumi ini kemudahan dengan segala jenis kemudahan, hatta di zaman terdahulu yang belum ada teknologi. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Kami telah perincikan ayat-ayat ini bagi mereka yang mengetahui. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah. Dialah Allah. Tadi sebelumnya Allah bercerita tentang masalah apa? Masalah biji, ya kan? Saya explain pada minggu yang lalu macam mana Allah ciptakan biji, macam mana biji itu pecah, macam mana biji menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada
biji-bijian. Allah menghidupkan yang mati daripada yang hidup, mengeluarkan yang mengeluarkan daripada yang hidup menjadi mati. Ini pun juga bahagian daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Kesemuanya itu apa tujuannya Allah cerita semua itu? Kalau bukan ingin mengetahui, ini ayat-ayat untuk kau kenal kepada aku. Idzan tanda-tanda kauniyah adalah wasilah untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Setelah matahari, bulan, bintang dan seumpamanya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha menciptakan dengan ditunjukkan ayat-ayat, yaitu berupa manusia sendiri untuk bertafakur terhadap dirinya sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan kepada diri kamu sendiri wahai manusia, tidakkah kamu bertafakur, wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kamu daripada satu nyawa. Ya salam. Kita di atas muka bumi sekarang ini lebih kurang ada berapa? 7 billion? Lebih kurang. Generasi sebelum kita berapa? Ini 7 billion zaman sekarang. Kalau nak ditambahkan dengan umat yang sebelum-sebelumnya, agaknya berapa billion manusia ada di atas muka bumi ini? Ini baru manusia. Ini sekian banyak orang, dalam sekian banyak tahun, permulaannya daripada satu. Adam. Satu ini menyimpan seluruh yang akan dicipta oleh Allah sampai akhir zaman. Insan satu ini yang namanya Adam menyimpan seluruh makhluk dalam jasad Adam. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ketika Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad keluarkan daripada sulbi-sulbi, daripada sulbi Nabi Adam, zuriyahnya Nabi Adam. Siapa zuriyah Nabi Adam? Kita generasi yang Allahu a'lam daripada Nabi Adam yang keberapa kita? Yang sebelum kita pun zuriyahnya, yang akan lahir di masa akan datang pun juga pernah berada dalam sulbi Nabi Adam. Insan satu jua menyimpan sekian bilion boleh ada di dalam sulbi Nabi Adam jallallah. Jangan dianggap hal ini pelik. Tapi kehebatan yang maha hebat subhanah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Semua yang ada dalam ciptaan Allah tak luput daripada kaf dan nunnya Allah. Faham dong? Izan dalam hal ini, daripada satu ini disimpan sekian bilion orang yang akan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Kemudian famustaqarrun wa mustawda'. Semua yang dicipta oleh Allah daripada satu nyawa ini ada mustaqar, ada mustawda'. Apa itu mustaqar? Apa itu mustawda'? Kedua-duanya berbicara tentang fasa umur yang dilalui oleh manusia. Berbicara tentang fasa-fasa umur yang akan dilalui oleh manusia. Ada lima fasa yang akan dilalui oleh manusia, atau lima fasa usia, lima fasa umur yang akan dilalui oleh manusia. Ayat ini sebutkan dua, mustaqar wa mustawda. Apa itu mustaqar? Usia manusia bermula daripada dalam janin ibunya sampai mati. Itu mustaqar. Mustawda adalah bermula manusia itu hidup di dalam alam barzakhnya sampai dibangkitkan. Berapa usia di sini? Dua. Hakikatnya ada lima. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu warda menulis buku namanya Sabilul Iddikar,
Ya, terjemahannya itu renungan umur insan. Karangan Imam Abdullah bin Al-Haddad diterjemahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Sumit rahimahullah. Beliau menceritakan tentang lima fase umur manusia. Yang pertama, manusia pernah wujud di alam namanya alam dzar. Alam dzar, alam yang cerita, ayat yang saya bacakan tadi ketika Allah mengambil anak-anak Adam daripada sulbi Nabi Adam dan disoal oleh Allah, "Bukankah aku Tuhan kamu?" Mereka menjawab, "Bala." Ya. Bermakna Adam kita pernah ada di satu keadaan yang disoal oleh Allah, "Bukankah aku Tuhan kamu?" Dan kita atau semua makhluk menjawab, "Ya." Kalau tidak wujud, macam mana kita nak jawab? Allah beritahu, kami keluarkan anak-anak Adam, anak cucu cici Nabi Adam, daripada sulbi Nabi Adam. Lalu kami soal kepada mereka, "Bukankah aku Tuhan kamu?" Mereka menjawab, "Bala." Berarti pernah ada satu keadaan. Keadaan ini dinamakan alamun dar. Alam dar, yakni masih belum dalam bentuk wujud. Lamani wala berbentuk apapun juga. Alam namanya alamun dar. Adzar, sesuatu yang kecil. Apa sebabnya? Karena bentuk wujud manusia pada ketika itu adalah kecil. Yani bukan dilihat manusia seperti kita jadi kecil, tidak. Keberadaan manusia di alam adzar yang ketika itu dikumpulkan di dalam sulbi Nabi Adam. Ini umur yang pertama. Berapa lama kita berada di alam adzar? Allahu alam. Bilakah berakhirnya alam di alam adzar? Ketika masuk dalam rahim ibu. Halas. Masuk rahim ibu, maka permulaan usia yang baru. Ini fasa umur yang kedua. Bila? Bermula daripada berada dalam rahim ibu sampai wafat. Ada yang umurnya, kalau kita 60 tahun, 70 tahun, kurang lebih. Umat sebelum kita mungkin lebih daripada itu. Nabi Nuh umur dakwahnya saja 950 tahun, umurnya lebih daripada itu. Masing-masing berbeza dari segi umurnya, tapi dalam perbezaan angka pada umur berkongsi sama dengan mereka kalau kita berada pada fasa yang kedua, bermula dalam rahim ibu, berakhir sampai kewafatan. Tak kira berapa umurnya, yang umur 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, kurang daripada itu, lebih sikit, dalam fasa yang kedua. Khalas. Fasa yang kedua ini yang menentukan tiga fasa umur yang berikutnya. Fasa yang kedua sekarang ini yang masih nyawa di kandung badan, yang menentukan tiga fasa yang akan datang. Fasa yang ketiga bermula diletakkan di liang lahat sampai dibangkitkan. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sampai yang meninggal hari ini, mereka berada pada fasa yang ketiga. Faham dong? Mereka berada di alam barzakhnya antara mendapat nikmat atau mendapatkan azab wal-iyadzubillah. Yang ketiga, yang keempat. Fasa umur yang keempat ketika dibangkitkan oleh Allah. Bermula daripada dibangkitkan sampai kepada penentuan nak masuk syurga atau masuk neraka wal-iyadzubillah. Ajaran Allah wa iyyakum minan nar. Berapa lama berada pada fasa itu? Allahu alam. Kita orang berada dalam barzakh pun tak tahu bila berakhirnya fasa orang yang ketiga ini bila mana ditiupkan sangkakala yang kedua, berakhirlah fasa umur yang ketiga. Berapa lama? Allahu alam. Tapi pastinya yang berada di alam barzakh, mereka bila mana berada dalam keadaan nikmat, seronok di alam barzakhnya, belum lagi alam syurganya.
Khalas. Yang keempat ada fasa ketika dibangkitkan. Sampai ditentukan masuk surga atau neraka, sampai ditutup. Pintu surga ditutup, pintu neraka ditutup. Mati dimatikan oleh Allah sehingga tidak ada kematian lagi. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, kekallah kamu berada dalam surga dan tiada kematian. Hai penghuni neraka, kekallah kamu berada dalam neraka, tiada kematian. Kematiannya pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama mereka berada di fasa yang keempat, bermula daripada dibangkitkan sampai diseru untuk masuk ke surga atau masuk neraka? Masing wal yaumu inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu nanti di akhirat umpama 1000 tahun di atas muka bumi. Oh, kalau kita diberi umur 1000 tahun, agaknya macam mana? Bukan 100 tahun, 10 kali ganda, 1000 tahun. Hari-hari yang makan tom yam, kari ayam, roti canai, nasi lemak, 1000 tahun macam itu di bumi. Boring orang hidup. Ini satu hari di sana, 1000 tahun di bumi. Ya Red, umpamanya kita dah confirm satu hari di sana 1000 tahun, seronok senang di bawah payungnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin boleh seronok. Tapi 1000 tahun, satu hari umpama 1000 tahun di sana dalam kondisi yang kita tak tahu, bergantung kepada kita punya umur di sini nih. 60, 70 mungkin lebih sikit, yang menentukan entah berapa lama di barzakh, berapa lama di alam mahsyar. Faham dong? Ini fasa yang keempat. Fasa yang kelima adalah ketika seorang disuruh untuk masuk surga atau disuruh masuk neraka. Mudah-mudahan telinga ini diperdengarkan oleh Allah untuk masuk surga. Amin, Allahumma amin. Tapi kita persiapkan, kita masih dalam peringkat sekarang mustaqar, dalam usia mustaqar yang kita kena manfaatkan usia sebelum datang kematian. Fa mustaqarruna mustauda' qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Ya salam. Ayat yang 97, qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Kami perincikan ayat-ayat ini bagi kaum yang mengetahui. Ayat yang 98, qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Kami perincikan ayat-ayat ini bagi kaum yang mahu memahami. Dan di sini siapa yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang diajak untuk berpikir? Ya akal ini. Baik berpikir tentang bagaimana bintang dan berpikir bagaimana kita punya diri sendiri. Wa huwallazi anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Dialah Allah. Ya salam. Bercerita tentang bintang dan faedah bintang. Bercerita tentang manusia, asal-usulnya dan juga umurnya. Bercerita tentang air yang diturunkan daripada langit. Semua diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia berpikir, dialah Allah yang menurunkan daripada langit, maksudnya daripada awan, supaya kita melihat hujan turun ini. Jangan terburu-buru marah kalau hujan turun, basah baju aku. Ini Allah kasih turun hujan. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Jadi tak boleh marah kepada hujan. Yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi anzala minas samai ma'an. Dialah Allah. Mungkin kita tak suka turun hujan, mungkin kita basah nak pergi meeting, nak pergi jam, nak pergi ke tempat lain jalan jam truk. Ini hujan kita seorang ke yang perlu? Itu di situ hutan perlu, binatang pun perlu, tumbuh-tumbuhan pun perlu. Kita berkongsi keperluan dengan air hujan, bukan kita seorang je yang perlu kepada hujan. Jangan pula kenapa turun hujan, tak jadi majlis. Tak boleh cakap macam tu. Sejuta rahasia di sebalik turunnya hujan. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Kami keluarkan dengan turunnya air hujan itu nabat kulli syai. Tumbuh-tumbuhan daripada segala sesuatu. Mungkin dengan turunnya hujan yang kadang kita kondem,
Kita beli sayur, sayur itu tumbuh dengan hujan yang turun, yang kita kondem dengan hujan itu. Kita pun makan sayurnya, kita pun makan tembikainya, kita pun makan duriannya, mungkin dengan hujan itu turun. Yang menjadikan buah-buahan itu tumbuh yang kita makan juga. Fahimtum? Fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Kami keluarkan segala tumbuh-tumbuhan. Fa akhrajna minhu khadiran. Dikeluarkan dengan turunnya hujan tumbuh-tumbuhan berwarna hijau sehingga tengok, wih cantiknya pemandangan, subhanallah, ya kan. Kemudian nukhriju minhu habban mutarakiban, daripada satu tumbuh-tumbuhan akan ada di situ sekian banyak biji, yang tumbuh satu bijinya ada sekian banyak. Untuk siapa kesemua itu? Ya untuk manusia. Adanya apa itu pokok korma yang dahannya meninggi, ada yang rendah, dan juga ada sekebun-kebun daripada anggur, daripada zaitun, daripada delima yang menyerupai, kadang-kadang pokok tumbuh anggur, anggurnya banyak dengan warna-warni, ada anggur hitam, ada anggur hijau, ada anggur berwarna purple. Anggur warnanya beza, rasanya pun beza, kadang-kadang dalam satu tangkai lebih daripada satu warna, satu rasa. Siapa yang menjadikan rasa ini hamid, masam, yang menjadikan rasa sebelahnya itu manis. Kadang-kadang satu buah memiliki sekian banyak rasa, awalnya masam, ujungnya manis. Ya salam. Kesemuanya adalah menunjukkan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Unzuru ila thamarihi idha athmara wa yanih. Tengok kepada buahnya, bila mana berbuah dan bila mana dia masa. Inna fi dhalikum la ayatin liqawmin yuminun. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Idzan daripada ini Allah mengajak kepada kita memahami, mengajak kepada kita mengetahui, dan mengajak kepada kita untuk beriman. Jangan dah paham, dah tahu tak beriman. Faham dong? Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum. Diberikan contoh orang yang tak pakai akal waras. Sudah tengok kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, masih mengatakan, "Ya, selain daripada Allah ada yang bisa menciptakan juga seperti Allah, jin." Mampu berkuasa, memiliki keupayaan untuk menciptakan sesuatu seperti mana Allah. Sebahagian daripada orang-orang musyrikin punya keyakinan begitu. Bukankah di zaman kita sekarang juga bila mana ada masalah-masalah yang rumit untuk diselesaikan, kemana mereka akan pergi? Pergi bomo. Bomo apa dia buat? Dia panggil jin. Ini orang datang, macam mana nak buat? Fahim dong. Imannya lemah, ma'rifahnya kepada Allah dhaif, ketergantungan dan tawakalnya kepada Allah tidak kuat, sehingga meletakkan ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqahum, dia menjadikan jin umpama Allah, sementara yang menciptakan jin itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana yang diciptakan boleh sama dengan yang menciptakan? Wa kharaqu lahu banina wa banat, dan menisbahkan kepada Allah ada anak laki, ada anak perempuan tanpa mereka memiliki ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, badi'us samawati wal ard, anna yakuna lahu walad wa lam takun lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Wallahu ta'ala a'lam.